Selamat datang Mas Rafa, Raja Perdam Klaten. Akhirnya nyampe ya, juga. Ya, langsung sama Pak Aris ini. Setahun orang ketemu, Pak. Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di channel RJ Motor Blitar. Ini di hari yang sangat spesial, itu ketemu Mas Rafa. Nih Pak. Dari jauh-jauh dari Klaten. Dari Klaten, ya. Ini tadi kan bawa unit, ini pesanan abang yang dari Banjarmasin. Banjarmasin, Banjarbaru. Ya. Jadi belinya unit di Mas Rafa. Jih. Nanti akan dibenahi lagi, istilahnya restorasi di Arisaya Motor. Ya seperti di video-video saya sebelumnya sudah saya muat kontennya, nanti kalau belum lihat silahkan dilihat, linknya ada di ini, di sini kanan atas ya, saya kasih linknya. Ya seperti ini, tentunya saya ucapkan selamat datang Mas Rafa. Pak Aris, terima kasih sudah diizinkan silaturahmi ke sini dan mengantarkan unit ini untuk direstorasi di sini ya. Dari Pak Randi di Banjarbaru, Banjarmasin. Ya, Pak Randi di Banjarmasin. Oke. Okay. Dan nanti Pak Randi juga biar tahu unitnya sudah nyampe di sini, akan segera langsung nanti langsung rilis, saya upload di channel YouTube Arisaya Motor. Ini ngomong-ngomong mau direstorasi penuh atau gimana Pak? Ya nanti kita nurut owner aja. Atau semuanya total kayak punya mas siapa kemarin yang 2009 itu? Oh ya, Masaan. Oh, Masaan ini juga melihat. Halo Masaan, ini ketemu Mas Rafa. Ya Masaan ini dulu pernah beli unit 2009 di tempat ya. Saya. Betul. Direstorasi full semuanya dari rangka kerangkes semuanya di sini. Videonya tembus 1.200.000 saat ini. Ya. Keren banget. Saya pengen seperti itu sebenarnya. Tapi belum. Iya, Mas Aan. Kita cerita yang kemarin. Kemarin Mas Aan beli unit bahan itu di Mas Rafa. Sih. Akhirnya dibawa ke sini, mintanya diganti baru semua. Jadi baru semua full. Para pemirsa YouTube mungkin masih banyak yang bertanya kemarin itu penyuratannya bagaimana kalau diganti baru. Okay. Terus apa ya? Bahannya kok masih ada? Ya sebenarnya sama Mas Rafa, seperti di Klaten kemarin yang restorasi, kita ngumpulkan spare part tidak bisa instan. Satu tahun itu ngumpulkan yang di Semafiun itu, kebetulan saya juga bertanggung jawab untuk penukaran kerangkes kerangka dan beberapa spare part. Dan alhamdulillah jadi unit seperti itu Pak, full. Jadi kalau saya sebenarnya di bengkel sini Arisaya Motor kan sudah ada stoknya. Okay. Sudah ada stok, sudah ada ya macam-macam lah istilahnya, spare part itu saya kompleti. Intinya kalau bangun satu unit saya bisa gitu. Wih, ya toh. Ya intinya pokoknya yang penting enggak kehabisan stok. Kan seperti itu. Ya nanti boleh saya ngomong sama subscriber channel YouTube Aris Jaya Motor? Silakan. Buat teman-teman Aris Jaya Motor channel YouTube-nya amanah. Udah banyak video-video yang dirakit di sini, motor yang dirakit di sini, penjualan spare partnya juga amanah. Saya juga tahu rumahnya di sini. Jadi buat teman-teman jangan riskan. Bila mana tanya-tanya belum direspon, mungkin ada linknya. Antrian. Oh, antrian iya, yang perlu iya, dibalas. Betul. Jadi perlu bersabar karena diayahi sendiri teman-teman semua. Jadi yang balas itu Pak Aris sendiri, jadi perlu sabar untuk yang pesan barang. Ya, seperti itu gak Pak? Ya, jadi memang jadi di situ di WA saya itu saya filter, jadi kalau WA itu masuk pertama kali pasti ada selamat datang di Arisaya Motor, silahkan sebutkan nama dan alamat lengkapnya biar direspon. Biar direspon gak? Karena gini Mas Aris, karena
banyak teman-teman subscriber channel YouTube Rafa Raja Perdam Klaten itu bertanya kalau beli spare part di mana. Saya kasih langsung linknya, nomornya Pak Aris. Ya, jadi ya, terima kasih. Langsung WA sendirilah, wong kita juga sama-sama Mas Aris pedagang spare part, saya pedagang motor. Unit, jadi ya, sama-sama saling menguntungkan. Betul. Jadi kalau misalnya orang tanya ke saya juga tak arahkan, kalau unit misalnya bahan maupun jadi ada, itu di ada saya, di Mas Rafa. Oke, mungkin seperti itu, nanti selanjutnya kita turunkan dulu, terus kita akan bahas selanjutnya. Ini benar-benar jauh-jauh dari Klaten. Ownernya sendiri yang nganter. Pak Aris, unitnya udah sampai di sini, amanah dari Pak Randi saya serahkan. Entah unitnya mau direstorasi jadi bagus sekali, saya kurang tahu, pokoknya nanti langsung komunikasi sama pembeli di Banjarmasin, Pak Randi. Nanti ini saya terima. Jadi kawan-kawan dan mungkin Pak Randi menonton siaran ini, ini unit sudah saya terima dari Mas Ganteng Klaten. Jadi nanti selanjutnya akan sesuai dengan request Pak Randi yang di Banjarmasin, nanti bagaimana prosesnya, kan sudah istilahnya sudah nyampe di bengkel ini Aris Jaya Motor. Jih, Pak Aris, karena udah sore, ya, terima kasih Pak Aris sudah diizinkan silaturahmi sini, sudah dibawain spare part banyak banget ini, belum saya bayar, nanti saya transfer karena belum dinota. Jih, ngomongin ya Pak, terima kasih sekali ya, Pak Aris sudah kasih spare part saya. Ya, begitu juga saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Jih, Pak. Mas Rafa sudah jauh-jauh dari Klaten ke Blitar, jih, mengantar sekaligus tadi belanja-belanja spare part, jih, di tempat saya. Dan ini suatu, bukan suatu kebetulan, sebenarnya sudah ada rencana lama. Jih, lama, ya, saya mau kesini itu sudah lama banget. Nanti juga saya apa, kalau ke Jawa Tengah pasti akan mampir. Siap Pak Aris. Iya. Kebetulan pas di sini sekalian main ke tempat teman-teman, sekalian nge-review unit-unit teman-teman di sini. Oke, okay. Terima kasih. Ya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Siap Pak, ya, langsung Pak. Yuk.